ya. Si T. Sudah siap? Sudah? Selamat siang. Hari ini kami dari pengungkapan kasus. Yang pertama itu adalah pengungkapan kasus informasi dan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian seperti di Balongan, Karang Ampel, di Kota Indramayu dan juga pelaku yang melakukan curanmor tersebut. Dan TV di mana kita bisa lihat di sini ada dua orang pelaku. Mereka melakukan pencurian yang mengamati situasi pada saat situasi dilihat aman tahun 2020 sudah pernah juga kamu tertangkap. Kenapa kamu masih mengulangi? Produktif. Kamu bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Tenang, kamu masih ada. Saya yakin kamu, ya. Kamu masih muda, kamu umur berapa? 24. Ini nomornya asli kan nih? Ada surat-suratnya enggak? Pak, ada. Sip. Oke, mantap. Terima kasih. Good. Info. Saya mau berbicara. Jadi modus mereka itu dengan cara mencari target, ya, kita sebut dengan sistem hunting. Jadi mereka mencari target begitu pada saat melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah maupun di kos yang menurut mereka aman untuk dilakukan aksi, akhirnya mereka beraksi. Dari hasil interogasi bahwa tersangka sudah melakukan sebanyak 16 TKP di berbagai daerah. Jadi kita sebut ini adalah sindikat spesialis curanmor lintas daerah. Dengan adanya TKP yang ada, yaitu 10 TKP di wilayah Kabupaten Indramayu, 5 di Majalengka, dan 1 Kabupaten Cirebon. Dan tersangka berhasil kita tangkap, ya, perannya itu ada 2 orang, ada LS sebagai eksekutor dan juga BLN sebagai jokinya. Dan keduanya bisa kita tangkap, dan pada saat kita lakukan penangkapan, yang tersangka keduanya melakukan perlawanan kepada petugas dan membahayakan petugas, sehingga akhirnya kita melakukan tindakan tegas yang terukur. Reska sudah berapa lama dan? Reska ini sudah sejak tahun 2020 ini melakukan aksi, ya, jadi memang residivis pada kasus curanmor, dan kita masih mendalami karena kita mendapatkan informasi juga bahwa tersangka ini juga terkoneksi dengan jaringan yang lain. Jadi masih terus kita kembangkan. Barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Barang bukti sampai saat ini yang diamankan adalah kunci letter T, ya, yang berbagai macam bentuk, ya. Ini yang digunakan oleh tersangka untuk merusak kunci kotak dengan menggunakan letter T untuk mengambil sepeda motor dari target. Barang bukti motor yang disita dari tersangka berapa, Pak? Sementara untuk barang bukti kita masih mencari dikarenakan penadahnya itu, inisial JY itu masih kita lakukan pencarian, masih kita lakukan pengembangan. Ya. Di daerah Kerangkeng, dari daerah Kerangkeng. Dan menurut keterangan tersangka bahwa sepeda motor yang dijual kepada JY ini seharga 1 juta sampai dengan 3 juta.